Hai guys, kembali lagi di channel Kinanti Family. Bersama aku adalah... Hai guys, kenalin aku ini adalah saudaranya Sakurami. Jadi, aku itu namanya adalah Midari Mikishima guys. Panggil aja aku Midari guys. Oke, jadi aku mau review salon. Oke, jadi aku mau kasih tahu, hotel ini tuh hotel cherry dan ini ada kamar lantai 1. Jadi langsung aja kita naik mobil aku guys. Nah, kita sekarang jalan dan agak lari. Oke guys, jadi langsung aja kita ke salonnya. Tapi sebelum itu kita load dulu guys. Oke, kita load dulu guys. Mana ya? Nah, ini dia guys. Oke, langsung aja guys. Kita gini. Oke. Oke guys, jadi langsung aja kita cepet-cepet. Oke, kita lurus ke... Oh, bukan-bukan guys. Salah-salah, maaf guys. Malah ke Fram. Soalnya kan aku itu... udah lama tinggalnya nggak di sini, di kota Sakura. Aku lain lagi nama kotanya. Dan maaf kalau nabrak-nabrak ya, soalnya aku udah lama nggak tinggal di sini. Oke, petunjuknya hilang guys. Ya udah, kita langsung aja guys. Oke, aduh cepetan guys. Nah, ini dia salon aku guys. Salon rambut kecantikan. Dan sini ada lampu-lampu guys. Oke, di yang pertama sini kita langsung disambut kayak lampu gitu guys. Lampu Elsa. Oke nih, kalian bisa lihat tuh. Ini ada kayak protokol gitu guys. Sebelum masuk nanti kita harus protokol dulu. Yang warna putih, hand sanitizer, dan kita di absen dan cuci tangan. Oke guys, ini tuh kayak buat salonnya gitu. Nah, yang warna krem itu kayak buat biar kita itu guys, kalau misalnya kita mau kayak dibedain gitu guys, nanti kita bisa pakai itu. Dan yang warna itu lagi ada putih bawahnya itu semirannya guys. Nah, di sini juga ada yang warna pink. Satu kursi itu satu lain lagi ya ininya. Nah, di sini juga ada lampu guys. Tuh, kalian bisa lihat tuh lampunya bulat-bulat guys. Nah, di sini juga ada lampu kalau misalnya kalau udah malam nanti bisa dong dilihat. Nah, ini langsung aja guys. Nah, di sini kayak ada ini guys, tembok gitu. Soalnya buat kalau kita lagi bicara gitu guys. Nah, di sini ada tempat duduk dan di sini buat kerja guys. Laptopnya warna hitam, putih dan hijau. Nah, ini langsung aja kita di sini guys. Nah, udah ini bisa duduk juga kita. Nah, ini duduk ya guys. Yo, oke. Nih kita kalau misalnya kalau gini kita antri di sini guys. Kalau misalnya rame gitu guys, nanti kita bisa antri. Nah, di sebelah sini itu gentengnya gitu, warnanya itu kayak gini guys, sama bentuknya tuh kalian bisa lihat tuh. Ayo, nah tuh, aduh jatuh. Ini lampunya kenapa kok kayak gini guys, kelebihan lampu kayaknya kita guys. Maaf guys kelebihan lampu. Nah, di sini juga temboknya gloss ya guys, warna hijau apa ya, aku lupa guys. Yang tahu jangan lupa komen. Oke guys, ini ada kayak gini guys. Nah, di sini ada cermin kalau kita mau bercermin guys. Oke, ini langsung aja kita duduk. Nah, ini kalau di sini kalian tuh kalau misalnya mau naik itu gampang banget guys. Aduh, gimana nih, mana tombol nih? Nah, ini. Maaf guys, masih giniin jetpacknya ini. Bingung aku. Udah. Nah, ini ya guys. Aduh, naik jetpack. Oke, misalnya kalau kalian itu mau kayak turun gitu, kalian tinggal loncat kayak tadi aku contohin gitu guys.
Nah, di sini buat kalau kita bercermin yang tadi aku udah bilang. Nah, kalau ini misalnya kita mau apa itu namanya duduk gitu loh, guys. Kayak di santai gitu, tinggal kalian senderin gini aja, guys. Nah, udah tuh kayak duduk di salon gitu kan, guys. Nah, guys, udah dulu ya videonya. Oke, sampai jumpa. Oke, guys, jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye, ketemu aku lagi ya di video berikutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.